Masak, masak sendiri. Makan, makan sendiri. Udah kebanyakan ngomong. Assalamualaikum, welcome back to my channel. Yeay, kali ini gak nampilin muka aku ya guys, karena aku mau langsung masak aja buat sarapan, buat makan siang juga. Aku sih biasanya sehari cuman menu sekali aja guys. Ini aku mau bikin tumis apa ya, tumis sayur lah ya pokoknya. Sisa bahan di kulkas ada ini, kubis, kemudian ada buncis, ada sosis, dan bumbunya ada penyedap, garam, margarin, sama ini cuman apa? Bawang merah, bawang putih, sama cabai rawit. Udah gini aja, simpel kan? Yuk, cus kita mulai masak ya guys. Siap. Oke guys, kompornya dinyalain dulu. Setelah panas, kasih deh margarinnya. Aku tuh suka banget sama harumnya ini guys. Langsung aja masukin bawang merah, bawang putih, sama cabenya. Kita tumis. Harum semerbak wangi. Habis itu tambahin air ya guys. Tunggu deh sampai mendidih. Nah guys, sudah mendidih. Habis itu tambahin garam. Kira-kira aja ya guys. Sama ini udah. Ini juga dikira-kira dan koreksi rasa aja guys. Aku masak aja yang di dalam pada bersin guys. Kayaknya aku kasihin deh guys, tambahin air. Nah guys, setelah mendidih, masukkan ini si kubis. Ini di itu dulu biar matang. Oke, diamkan dulu. Nah, setelah itu masukkan buncisnya guys. Aku tuh suka ya sama sayuran yang warnanya hijau-hijau gini. Jadinya tuh seger gitu loh. Kita tunggu lagi. Sabar menanti guys. Kemudian terakhir masukkan sosisnya guys. Tuh ini mah insya Allah sih mantul guys. Dan ini tuh sehat. Sayuran bagus buat diet. Ya guys ya. Nah dan ya, kita icip lagi guys. Ini sayurnya udah matang belum? Ini mah gak ngicip lagi. Mantap. Nah guys, karena udah selesai, tinggal penyajian aja. Wow. Ah, mantap, nikmat. Teman-teman bisa lihat nggak sih, ini tuh enak dan sehat. Sosisnya.
kobisnya, buncisnya, cabenya. Oke, alhamdulillah udah jadi dan sumpah demi apa, ini aku belum mandi. Tapi ini habis selesai makan, habis selesai masak, aku mau langsung makan ini, guys. Aduh, udah lapar banget ini. Jangan lupa yang lagi diet ya, jangan lupa untuk sarapan dan penuhi gizi kalian dengan gizi yang seimbang, dengan sayur-sayuran, dengan buah-buahan, pokoknya semuanya harus seimbang ya, guys. Jadi dietnya itu sehat. Oke. Dan jujur ya, guys, aku tuh masih belajar memasak. Jadi ini aku bikin yang simpel-simpel aja, yang aku yakin di antara teman-teman yang udah mahir sih mungkin ini udah gampang ya. Tapi untuk teman-teman yang mungkin belum bisa memasak atau sedang belajar memasak, nah bisa dicoba ya. Simpel kok. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuh sehat ya, guys. Ada kubis, ada buncis, ada sosis. Sosisnya teman-teman bisa juga ganti dengan bakso atau apa, terserah. Ini aku cuman manfaatin stok yang ada di kulkas aja. Wow, jatuh, guys. Ini sebenarnya boleh nggak sih aku nge-review makananku sendiri, masakan sendiri, masak sendiri, makan sendiri. Udah kebanyakan ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata tidak terlalu mengecewakan menurutku. Dan ini tuh yang penting sehat ya, guys. Teman-teman bisa dicoba deh. Insya Allah ini aku nggak bohong dan ini benar-benar honest review dari aku, meskipun ini masakanku sendiri. Pede ya. Oke, guys, itu aja. Tunggu resep-resep lainnya yang bagus dan baik untuk rekomendasi diet kalian. Oke, tetap semangat. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe.